Inilah rekaman kompilasi berbagai serangan yang diluncurkan pasukan khusus Rusia ke posisi militer Ukraina. Senjata alias alat tempur yang dikerahkan diantaranya drone, artileri, hingga rudal. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 29 April 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kompi ke-30 pasukan khusus angkatan bersenjata Rusia dari Buryatia di wilayah distrik militer utara beraksi menyerang posisi militer Ukraina. Beberapa serangan tampak diluncurkan dari parit galian Rusia. Namun sayangnya, total korban jiwa maupun terluka dalam serangan ini tidak dirincikan jelas. Diketahui pula Selasa 30 April 2024, perang antara Rusia dengan Ukraina telah berlangsung selama 795 hari sejak serangan pada Februari 2022. Menurut laporan terkini, Rusia masih gencar menyerang beberapa wilayah Ukraina menggunakan roket dan artilerinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.